Hanya setan. Ini mesti entai punya kelakuan. Oh. Tiap main sitel, senalnya mesti putus tiga. Lama-lama oi bisa bangkelut. Bisa melalat gala-gala entai. Oh. Sieng, Lince. Ada apa, Tuan Besar? Panggil entai. Sulu itu anak kesini. Oi punya sitel, dia bikin ancur lagi. Oh. Lama-lama, oi bisa seteles. Bisa sencin ping. Oh. Ayo, cepet. Panggil entai. Tunggu apa lagi? Baik, Tuan Besar. Pagi-pagi kok sudah ribut? Ada apa, Pak? Gara-gara entai lagi ya? Sudahlah, Pak. Entai jangan terlalu dikerasi, Pak. Dia anak perempuan kita satu-satunya. Ini semua gala-gala mama selalu ikut campur oi punya urusan. Dan selalu memanjakan entai. Coba pikir, Ma. Sebentar lagi, Malgama yang hebat dan punya pangkat tinggi itu akan melamar kita punya anak perempuan, Mama. Tapi entai sama sekali belum siap jadi istri pejabat. Keterampilan apa-apa tidak bisa. Main sitel ambuladul, baca syair lola-lolo. Masak lasanya endak hojil. Semuanya selbam bocengli. Endak ada yang ciami. Endak ada yang benel. Lepot-lepot. Noni tidak ada, Tuan Besar. Benar, Tuan Besar. Kami sudah cari ke sana kemari, tapi Non Engtai enggak ada, Tuan Besar. Setan. Anak perempuan macam apa dia itu, ha? Pergi dari rumah enggak pakai pamit. Engtai mesti oi kasih pelajaran, Ma. Ya, sebaiknya dia kita sekolahkan saja, Pak. Dikasih pelajaran itu artinya dihajal, tolol. Bukan disekolahkan. Di zaman pemerintahan dinasti Jin ini, anak perempuan tidak boleh sekolah, Mama. Aku dulu sekolah di Hangzhou, tapi aku harus menyamar jadi laki-laki. Seperti halnya aku, Engtai sebenarnya juga punya semangat belajar yang tinggi, Pak. Dia butuh guru. Lince, buka pintu. Baik, Tuan Besar. Oi silakan masuk, monggo monggo nak. Anda siapa maklum bapak sudah pikun. Saya Tongsong teman cuing tai putri bapak. Shaolin cepat masuk, Non Eng tai panggil lah. Tololo. Sepertinya ibu mengenal Anda. Anda aneh, cowok kok pakai kiwa. Mungkin ibu hanyalah salah duga saja tentang giwang simbol metal cowok sekarang.
Ayo Lince, jali engtai, tunggu apa lagi? Asal lihat laki-laki, lu punya mata mesti melotot mau copot. Ayo. Baik, Tuan Besar. Sebentar, Pak. Aku kok curiga pada tamu kita ini ya? Aku mau bicara padanya. Kamu engtai kan? Ngaku saja engtai. Mama hebat. Ada bakat jadi detektif. Benar, Ma. Aku engtai. Ma, aku pantas kan jadi cowok? Hebat kan? Hebat? Menipu orang tua kamu bilang hebat, engtai? Mulai ini hari, kamu mesti sekolah, engtai. Apa, Pa? Sekolah? Gak salah dengar nih. Jadi, aku boleh sekolah, Pa. Tapi, aku perempuan loh, Pa. Bisa, engtai. Papamu saja tadi sempat terkecoh oleh penyamaranmu sebagai laki-laki. Dengan berpenampilan seperti ini, semua orang pasti akan terkecoh dan menganggapmu sebagai laki-laki. Bersekolahlah di Hangzhou, engtai. Guru mama yang juga istri kepala sekolah sampai sekarang masih mengajar di sana. Jadi, papa dan mama benar-benar mau menyekolahkan engtai? Ya. Benar, engtai. Yes! Makasih, Ma. Makasih, Pa. Engtai senang sekali, Ma. Pa. Saya ikut juga ya, Nik, ya. Saya saja, Nik. Saya kalau nyamar jadi laki-laki, mirip Jackie Chan, loh. Yang boleh ikut cuma Lince. Si Eng, nek rumah nemeni oi. Nemeni siapa? Maksud papa, nemeni mama juga, oh. Itu saja sudah cemburu. Pa, Ma, hari ini juga Engte berangkat ke Hangzhou. Pa, Ma, Engte berangkat. Engtai mohon pamit, Pa, Ma. Ciami, berangkatlah, Engtai. Ini, terimalah kamu punya uang saku. Ingat, Engtai, kamu kebanggaan Malga Chu. Jangan sampai bikin malu sama Malga Ma yang akan melamar kamu, Engtai. Selamat jalan, anakku. Berhati-hatilah dalam membawa dirimu. Terima kasih, Pa, Ma. Selamat tinggal, Papa, Mama, tercinta. Engtai pergi ke kota raja. Kota raja. Selamat jalan. Kata orang, kita ini kakak beradik.
Tapi kita kok beda ya? Ya jelas lain, Dik. Wong kamu lahir di sini, di daratan Cina. Sedangkan awake saya lahir di Pulau Madura, di Bangkalan. Waktu papa mama kita kulaan garam di sana. Jadi ya jelas beda, Dik. Kalau ada yang lewat, siapa yang mengadang dulu, ko? Kamu atau aku? Kita sud saja, Dik. Itu baru namanya adil, tak ya? Baik, ko. Ayo. Aku menang, Dik. Berarti sekarang jatahku, tak ya? Oh, bersiaplah, ko. Ada laki-laki lewat. Oke, Dik. Biar wae saya saja yang action dulu. Cingco alang, kotangku hilang. Dibawa orang, gak bilang-bilang. Dibawa pulang, lalu dilelang. Cingco alang, kotangku hilang. Eh, cepat. Hei, berhenti. Sayang harta, apa sayang raga, Wak Ebeno? Waduh, ko. Salah bicara dan salah sasaran, ko. Wah, gimana ya? Kalau ditanya sayang mana, ya jelas sayang dua-duanya, Om. Tapi, kalau Om suka raga, Wong Chun juga mau kok, Om. Ambil saja tubuh Wong Chun. Abis Om cakep sih. Wong Chun mau kok jadi pacarnya si Om. Berhenti, stop, mandek. Apa-apaan ini? Dasar bencong, bencesh, hombreng. Pergi, pergi sana. Bikin apa saya risih saja sampean ini. Pergi. Apa enggak sayang ngusir Wong Chun? Enggak padean. Minggat sana, jijik aku. Ya udah. Om jahat. Dah om, dah. Cingco alang, kotangku hilang. Dibawa orang, gak bilang-bilang. Dibawa pulang, lalu dilelang. Cingco alang, kotangku hilang. Gilo aku. Barang-barangnya kok enggak dirampas sih, ko? Alah percuma, Dik. Bungkusannya itu ling paling isinya cuma bedak sama lipstik murahan. Apes, apes. Pas giliranku malah kebagian bencong. Shhh. Ko, ada sepasang laki-laki dan perempuan lewat sini, ko. Kita cegat berdua saja, yuk. Beres. Ayo, Dik. Kali ini mesti sukses. Stop berhenti kataku, pilihlah salah satu, harta atau nyawamu. Ambil keputusanmu. Aku tanpa ting, aku tanpa tang, perampok kondang. Serahkanlah semua harta dan bebaslah kau pemuda. Orang kondang dengarlah, tak ku serahkan harta. Ini bekal sekolah, bukan tuk foya-foya. Potang dan poting, gak ambil pusing. Tuntut ilmu. Pinggir engkau pemuda,
biar aku hadapi. Orang-orang durhaka yang tidak tahu diri, ayolah maju, seranglah aku, jangan terpaku. Atau ini yang kau tunggu? Rasakanlah nih upahmu. Tobat ampun tuanku, jangan menghajar kami. Kami janji tuanku untuk tak jahat lagi. Doa-doa tuan, ampuni tuan, kami bebaskan. Kami punya anak istri, kami belum ingin mati. Ampun tuan, tobat tuan. Saya juga kepok tuan. Sungguh tuan. Sudahlah kawan, mereka sudah insyaf akan kekhilafan mereka. Kita harus memaafkan mereka. Hei kalian, kalian mau kerja enggak? Mau tuan muda. Ini kartu namaku. Pergilah ke Sang Yi Ceciang, ke rumah ayahku. Dia lumayan kaya dan butuh banyak karyawan. Katakan kalau aku Cueng Tai yang menyuruh dan kalian pasti akan beliau terima. Bagaimana? Setujukah kalian? Baik tuan muda, kami akan ke rumah orang tua Anda, Tuan Chu. Nah, sekarang pergilah. Terima kasih tuan muda Chu. Kami permisi dulu tuan muda. Pergilah. Kau sangat baik dan penyabar kawan. Kamu juga. Nih, cowok ini cakep banget ya. Jangan kegenitan yang jauh, nanti rahasia kita terbongkar. Terima kasih.
itu maumu, aku pun suka. Kamsia terima kasih temanku engkai. Mari kita berdua berjabat tangan, tanda kita telah jalin persahabatan. Kau pergi dulu, nanti ku menyusulmu. Aku kan pulang dulu untuk pamit ibuku. Selamat jalan intai, sampai bertemu engkai di kota raja. Kita berpisah dulu, ku kembali bertemu. Selamat jalan sobatku, selamat tinggal sobatku. Kita pasti berjumpa untuk belajar bersama di kota raja. Baik-baik Tuan Liang Sampek. Lince, jangan terus-terusan genit begitu ah. Kita harus jaga rahasia. Hari sudah siang Lince, kita harus segera melanjutkan perjalanan kita. Baik, mari Nik. Loh, kok masih nanik-nanik gitu sih? Oh iya Ding, lupa. Mari Tuan Muda. Nah gitu dong, ayo. E-ol-san-se. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bermain bola. Asik! Bola basket apa bola voli, Bu Guru? Hei, Wong Chun, kamu pantasnya main bola bekel sama Bu Renya Su Eng Tai. Oh, alhamdulillah. Kalian jahat! Endang ajijah, enak aja ya. Taulah ya. Ogah. Hei, jangan lebay kamu ya. Emangnya kamu kira aku juga mau mainan sama kamu? Sudah. Jangan ribut. Mari kita mulai. Kalian sudah siap belum? Siap, Bu Guru. Bu, saya dan Sampai hari ini tidak ikut olahraga, Bu. Kami sakit, Bu. Sungguh? Sungguh, Bu Guru. Baik.
Tetapi bila sampai ketahuan menipu ibu lagi, awas kamu, Engtai. Wajahmu sebenarnya mirip Chan Cingting mamamu. Tapi dia tidak nakal dan suka nyontek kayak kamu. Ingat, Engtai, ulanganmu yang kemarin harus remedi lo ya. Baik, Bu Guru. Nah, anak-anak, sekarang kita adakan pemanasan dulu. Yang tidak semangat akan ibu suruh push up atau squat jump. Jelas? Jelas, Bu Guru. Ya, pemanasan kita mulai. Ole, 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 ela, elo. Ole, 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 ela, elo. Mari belajar main bola. Bola ditendang, jangan nendang orang. Wasit pemain dan penonton, berpikir arif, bermain sportif. Jangan beradu sikut kalau gak pengen benjut. Jangan serondol-serondolan, mainlah yang jempolan. Agar tim kita go internasional. Jangan sodok-sodokan, juga sogok-sogokan. Mainkanlah bolanya, jangan main orangnya. Agar tim kita menjadi terkenal. Lince, kamu pergi dulu sana. Aku akan bicara empat mata dengan Kokol yang sampai. Baik, Nik. Sorry. Baik, Tuan Muda. Kamu ini aneh, Engtai. Setiap main sepak bola, kamu mesti alasan sakit. Dan aku kamu ajak ikut-ikutan colut. Padahal aku kan suka main bola, Engtai. Kali ini lain sampai. Ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepadamu. Tapi ambilkan bunga merah itu dong, Sam. Bunga itu indah sekali. Aromanya pasti harum. Apa? Apa aku enggak salah dengar, Engtai? Aku harus mengambilkan bunga untukmu. Jangan ikut-ikutan Ting Wong Chun kamu, Engtai. Jangan kamu tambah lagi jumlah bencong di sekolah kita ini. Sungguh? Kamu gak mau? Berarti kamu jahat sampai... Loh, kok jadi gitu sih? Baik, aku ambilkan deh. Yang mana? Yang ini? Ini? Loh, kok dilempar sih? Gak mau ah? Lalu diapakan, Engtai? Wah, payah kamu, Engtai. Maksudmu apa sih? Gak mudeng aku. Ambil bunga itu, lalu selipkan di telingaku. Dan ingat, harus... dengan penuh kemesraan. Masya Allah, amit-amit jabang bayi. Kamu benar-benar sudah ketularan virusnya Wong Chun, Engtai. Sam, lakukan Sam. Aku marah loh. Celaka. Baik, baik. Jika bukan kamu yang ngajak main bencong-bencongan begini, aku gak bakalan mau. Gimana, Nona Manis? Begini. Masih kurang mesra. Lalu gimana, Engtai? Begini. Iya. Tobat, tobat. Virusnya Wong Chun rupanya sudah transmigrasi ke kamu, Engtai. Sam, Sam. Aku terima berita buruk dari rumah, Sam. Pantes. Seharian kulihat kamu selalu murung dan berbuat yang aneh-aneh. Berita buruk apakah yang kamu terima itu, wahai adik angkatku? Anu... dengarkan Sam ya. Aku sedih tak menentu.
hibah apa yang kau terima, sahabatku? Mungkinkah aku mampu menolong dirimu? Harus pulang saja, cepat pulanglah daripada papa marah. Tapi hatiku berat untuk berpisah denganmu, Sam. Engtai, perpisahan ini bukan akhir dari persaudaraan kita. Disaksikan oleh langit dan bumi, aku berjanji untuk jadi teman setiamu sehidup dan semati. Aku juga sampai. Ku masih ingin terus bersama dengan belajarmu tanpa aku. Jangan pikirkan tentang aku, sahabatku. Aku kan pulang dan kembali ke desaku. Putus belajar, putus pula niat kita bersahabatan. Namun janganlah sirna. Loh Sam, liburan besok kamu harus main ke rumahku lo ya. Iya ya. Kalau bohong, kamu akan rugi sendiri. Sebab aku akan menjodohkan kamu dengan adikku. Wajahnya lumayan manis kok. Kamu pasti suka padanya. Ah, masa? Benar, Sam. Aku mau deh. Lalu kapan aku harus ke rumahmu, Ingtai? Janjian dulu dong agar adikmu yang manis itu siap menyambut calon kekasihnya ini. Belum-belum udah KR. Dengar Sam ya, kamu harus ke rumahku pada tanggal 37-28-19. Engtai, lotre sudah dilarang pemerintah loh. Jangan bercanda Sam, itu bukan kode nomor lotre. Pecahkan sendiri misteri angka-angka itu sampai. Ingat, 37-28-19. 37-28-19. 19.
Baik, Engtai. Aku akan memecahkan misteri angka-angka keramatmu itu. Sebelum aku pergi, aku pamit dulu, Sam, ya. Loh, tadi kan sudah pamit. Belum. Maksudku yang gini kan belum. Helm. Helm. Hansip. 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 Sip. 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 Sam, kamu benar-benar harus datang loh. Kalau enggak, pasti bencana yang akan menimpa hidupku, Sam. Ah, jangan mengada-ngada, Engtai. Sudahlah, Engtai. Sudah siang loh. Kamu harus segera pulang. Baik, Sam. Aku pergi dulu. Tapi jangan lupa loh ya. Percayalah padaku, adikku. Aneh. 3, 7, 2, 8, 1, 9. Apa maknanya ya? 3 tambah 7, 10. 2 tambah 8, 10. 1 tambah 9, 10 juga. Nah, aku tahu. Jumlah seluruhnya kan 30. Berarti aku harus ke rumah Engtai pada tanggal 30. Padahal liburan hanya sampai tanggal 23. Ah, biarlah. Demi persaudaraanku dengan Engtai dan untuk membalas jasa baiknya padaku, akan kukorbankan segala-galanya. Toh di sana aku bisa bertemu dengan adiknya yang manis itu. Apa ruginya sih? Loh, kok ngomong sendiri? Masih waras sampai? Oh, Bu Guru. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang. Ini ada titipan dari Engtai buat kamu. Terima kasih, Bu Guru. Loh, kok tusuk konde? Aneh. Loh, jadi selama ini kamu belum tahu kalau Engtai itu sebenarnya wanita sampai? Engtai wanita? Ah, jangan bercanda, Bu Guru. Saya tidak percaya. Sampai Engtai dipanggil pulang oleh ayahnya untuk dijodohkan dengan Ma Wencai, putra dari marga Ma yang punya jabatan tinggi. Jika kamu memang mencintainya, segera datanglah ke rumahnya. Bu Guru, saya sangat menyayangi Engtai. Saya harus mempersuntingnya karena saya telah berjanji sehidup semati dengannya. Tapi bolehkah saya minta dispensasi untuk bolos seminggu, Bu Guru? Sebab saya berjanji untuk datang ke rumah Engtai pada tanggal 30 nanti. Bagaimana, Bu Guru? Boleh kan? No problem, sampai. Libur selamanya boleh kok. Sebab selain kamu sudah tidak punya biaya untuk sekolah, kamu juga sudah tidak mungkin bersekolah lagi setelah berhasil mempersunting Engtai sebagai istri kamu, kan? Oh iya, Ding. Nah, sekarang jam makan siang. Kita makan dulu yuk. Baik, Bu Guru. Kebetulan perut saya juga sudah mainkan musik campur sari disco nih. Mari, Bu Guru. Tanggal pertemuanku dengan sampai telah berlalu 20 hari. Tapi dia kok belum datang-datang juga ya. Padahal besok aku harus meresmikan pernikahanku dengan Ma Wencai yang blon itu. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Kekasihku hanya sampai. Sampai kapanpun dia akan kutunggu. Ya Tuhan, pertemukanlah aku dengannya. Oh, itu dia. Oh, terima kasih Tuhan. Aku harus menyambutnya. Selamat siang, Xiao Jie. Selamat siang, cowok kece. Saya sampai teman Engtai. Aku sudah kenal kamu.
lo, apa enggak keliru? Ah, masih normal mataku. Sungguhkah kau mengenalku? Ah, masa boros semaumu. Bagaimana nona mengenalku? Kita belum pernah bertemu. Nah, ingatlah dan pandang wajahku. Aku engkau sahabatmu. Oh, engkau kekasihku. Koko sampai ku sayangku. Wo aini engkau, I love you. Aku pun merindukanmu. Koko sampai, kenapa kamu terlambat? 37 dan 28 serta 19 sama-sama berjumlah 10. Maksudku, kamu harus datang ke rumahku pada tanggal 10. Sekarang sudah tanggal 30, Koko. Dan besok, aku harus menikah dengan Ma Wencai pilihan ayahku, Koko. Aku sedih dan bingung sekali, Koko. Oh, entai aku sedih. Koko sampai aku juga. Lalu bagaimana engkai? Koko aku pun tak tahu. Tinggalkanlah papa dan mamamu. Koko sampai aku tak tega. Engkau telah lupakan janjimu. Engkai kau khianatiku. Kalau demikian, cintaku engkau putuskan. Selamat tinggal kekasihku, kau telah sakiti hatiku. Kau telah sakiti hatiku. Aku benar-benar kecewa, Engtai. Tubuhku gemetar, ragaku lemah lunglai. Kamu telah melupakan janji setiamu, Engtai. Selamat berbahagia, Engtai. Aku pulang. Selamat tinggal. Koko sampai. Ayo, minum obatmu, Pek. Kamu pengen sembuh apa enggak sih? Enggak, Susu. Pahit. Semua obat ya pahit, Pek. Tapi biar pahit kan berkhasiat. Percuma, Susu. Andaikan aku sehat, aku tak bisa merubah keadaan. Engtai tetap akan jadi istri Ma Wencai. Aku tetap akan memilih seperti ini. Aku pilih mati saja, Susu. Oh, kalau mati yang jadi pilihanmu, aku punya saran, Pak. Sama-sama pahitnya dengan obat, ada kok yang bisa memperlancar cita-citamu itu. Usulku, kamu minum racun saja. Ditanggung langsung, game over kok. Susu senang kalau aku mati. Loh, kok jadi mulek gini toh? Tadi pilihanmu kan ya cuma itu. Engtai, kamu kejam, Engtai. Wah, umat lagi. Dasar ponaan geblek. Pek, bumi tidak selebar daun kelor. Cari saja yang lain. Engtai, kamu kejam, Engtai. Sungguh kejam kau, Engtai.
menolakmu. Sedang kau pernah janji setia kepadaku. Oh, engkai, ingat lagi janji dan sumpahmu. Ku takkan melupakan cintamu. Oh kasihku, cepat kembali. Kamu jangan buat mama sedih sampai. Lihat ini, Mama Engtai menyerahkan surat pernyataan yang harus kau tulis ini. Marga Chu, orang tua Engtai, marah-marah dan melabrak mama. Gara-gara seharian ini, Engtai pun menangis tiada henti karena memikirkanmu. Tulislah dan lupakanlah Engtai sampai. Kamu harus menulis bahwa kamu telah memutuskan hubunganmu dengan Engtai dan bahwa kamu merestui pernikahannya dengan Mawencai. Tulislah sampai. Jika kamu masih menyayangi mamamu dan tidak ingin mamamu celaka, kamu harus menulis pernyataan itu sampai. Mama, aku sangat menyayangimu, Ma. Baik, Ma. Kemarikan kertas itu, Ma. Biar ku tulis surat pernyataan itu. Ma,
tulisan ini hanyalah ungkapan palsu di atas kertas, Ma. Tapi di hatiku hanya ada satu nama, yaitu Engtai, Ma. Dia tak akan kulupakan, Ma. Sampai, kenapa kamu hanya diam saja, nak? Sampai. Walah, Pek. Wong belum minum racun kok sudah tamat kamu ini, toh, Pek. Hari ini kita akan meresmikan pernikahan kita, Dindaku. Tapi kenapa Dinda malah nekat berlari meninggalkan rombongan kita dan berlama-lama di pemakaman ini, Dinda? Ayolah, Dinda. Kita kembali ke rombongan aja, yuk. Di sini sepi loh, Dinda. Aku takut, Dinda. Bulu kudukku berdiri semua ini loh, Dinda. Diamlah, Mawencai. Aku memang tidak mengajak kamu. Aku kesini untuk menemui kekasihku yang terbaring di makam itu. Kasih, janganlah kau membisu kepadaku. Bukankah engkau kini jadi pendampingku? Kasih, kenapa kau nekat ke makam itu? Sedangkan kita telah ikat jalinan cinta. Kasihku yang setianya tetap abadi, dan aku ingin membalas kasihnya selama tinggal dunia fana. Dinda Engtai, uang kuburan kok kamu ceburi toh? Dinda Engtai, keluarlah Dindaku sayang. Engtai, keluarlah, Engtai. Haiya, ada apa ini, oh? Kenapa kamu berlari di sini, mantuku? Di mana mempelai wanitamu, Mawencai? Kecelakaan, Camer. Loh, kok Camer? Calon mertua, kan? Oh. Dindaku Engtai nyemplung kuburan, Camer.
Hal ini tidak boleh terjadi anakku. Ayo, kalian semua harus membantuku untuk membongkar kuburan ini. Benar, Wencai harus dinikahkan. Kuburan harus dibongkar dan Engtai harus kita keluarkan. Benar-benar nekat dan bikin malu saja itu anak. Tanpo Tang, Tanpo Ting, Sieng, Lince, bantu Tuan Ma bongkar kuburan sampai itu. Baik Tuan Besar. Besar. Hei, lihatlah. Ada sepasang kupu-kupu di dekat makam Sampai. Engtai, apakah kamu dan Sampai yang menjelma jadi kupu-kupu itu, nak? Impossible, Camer. Biar ku susul dindaku. Engtai, aku akan menyusulmu, Dinda. Hanya, lihatlah, pintu makam telah tutup lapet, dan Mawencai telah kubur hidup-hidup. Mawencai, Mawencai, Mawencai. Thank you.